Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa kabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Teater Menara Tanggang. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Teater Menara Tanggang ini terdapat pada muka surat 41 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Murid-murid, standar pembelajaran pada hari ini yaitu 4.3.1 mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. Seterusnya, objektif pembelajaran atau OP pada hari ini yaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mengujarkan dialog daripada sebuah kisah teater Menara Tanggang dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. Kedua, mencatat 6 maklumat daripada kisah teater Menara Tanggang dalam bentuk peta aiting. Berikut merupakan kriteria kejayaan atau KK yang perlu murid capai dalam pembelajaran pada hari ini, yaitu murid berjaya mengujarkan 2 dialog daripada 2 watak mengenai sebuah kisah teater Menara Tanggang dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan. Kedua, murid berjaya mencatat 6 maklumat mengenai perwatakan bagi watak yang terdapat dalam kisah teater Menara Tanggang dalam bentuk peta buih. Murid-murid, sila teliti gambar yang telah cikgu tunjukkan ini. Pernahkah murid-murid mendengar kisah si Tanggang? Bagus! Kepada murid yang belum pernah mendengar kisah si Tanggang, cikgu akan kongsikan cerita ini supaya murid-murid mendapat pengajaran daripada kisah tersebut. Untuk pengetahuan murid-murid, si Tanggang merupakan seorang pemuda yang sangat miskin dan dia tinggal di sebuah kampung bersama seorang perempuan yang sangat tua, yaitu ibunya. Pada suatu hari, si Tanggang telah memberitahu ibunya bahwa dia ingin bekerja dengan seorang lelaki yang sangat kaya raya, yaitu merupakan tuan pemilik kapal di tengah laut. Ibunya telah mengizinkan dia untuk bekerja dengan lelaki yang kaya raya itu. Setelah beberapa bulan dia bekerja dengan lelaki itu, tuan pemilik kapal itu telah mengahwinkan si Tanggang dengan anaknya yang sangat cantik. Akibat daripada kekayaan dan kemewahan hidup si Tanggang itu, dia telah melupakan ibunya yang sangat miskin di kampung. Pada suatu hari, ibunya telah mendekati anaknya yaitu si Tanggang untuk berjumpa dengannya. Namun begitu, si Tanggang tidak mengaku ibunya yang tua itu sebagai ibunya. Perkara ini menyebabkan ibunya itu sangat sedih dan berasa kecewa. Akhirnya, si Tanggang telah disumpah oleh ibunya menjadi batu dan karam di dasar lautan. Baiklah, murid-murid, pengajaran daripada kisah ini ialah kita mestilah mengenang jasa ibu bapa kita dan kita mestilah menjadi anak yang soleh. Oleh itu,
diharapkan murid-murid dapat memahami serba sedikit kisah si tanggang. Murid-murid, sila baca teks petikan cerita mengenai teater Menara Tanggang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Oleh itu, mari ikut cikgu untuk membaca cerita ini bersama-sama ya. Pihak ibu bapa dan guru Sekolah Kebangsaan Taman Kencana telah berganding bahu melatih murid-murid menjayakan pementasan teater yang bertajuk Menara Tanggang. Si Tanggang sudah bulat hati. Dia mahu berhijrah ke kota untuk menggapai impiannya. Ibu, izinkanlah Tanggang membawa diri ke kota. Tanggang mahu mengubah hidup kita yang seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tanggang berjanji selagi hayat di kandung badan, Tanggang tidak akan melupakan ibu. Mengesat air mata. Pergilah, Tanggang. Walaupun hati ibu bagai dihiris dengan sembilu, ibu merestuimu. Cuma satu pesan ibu, jagalah dirimu baik-baik semasa berada di tempat orang. Ingatlah Tanggang, kata orang tua-tua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Babak 2. Di tengah kota raya, Tanggang memerah keringat tanpa mengenal erti putus asa. Berkat usahanya, rezeki Tanggang melimpah ruah. Bunyi jentera dan mesin. Tahniah, Tanggang! Projek kamu mendapat keuntungan yang besar. Menadah tangan. Syukurlah. Namun, masih ada impian saya yang belum terlaksana. Babak 3. Beberapa tahun kemudian, Tanggang pulang ke kampung. Bagai bulan jatuh ke riba. Kepulangan Tanggang disambut oleh ibunya dengan air mata gembira. Dia pulang untuk membawa ibunya ke kota. Apakah yang mahu kamu tunjukkan kepada ibu? Lihatlah di depan mata ibu. Itulah Menara Tanggang, lambang kejayaan Tanggang. Walaupun sudah berjaya, Tanggang tidak lupa daratan. Menara itu Tanggang bina untuk kegunaan dan kebajikan orang ramai. Syukurlah Tanggang. Baiklah murid-murid. Sekarang, mari kita sama-sama memahami teks cerita teater Menara Tanggang ini. Kisah ini mengenai si Tanggang yang merupakan seorang pemuda yang miskin dan tinggal bersama ibunya. Dan dia ingin pergi ke kota untuk mencari rezeki. Dan beberapa tahun kemudian, dia telah berjaya membina sebuah bangunan yang sangat tinggi dan hebat. Oleh itu, dia pulang ke kampung untuk membawa ibunya ke kota supaya dia dapat menunjukkan hasil usahanya, iaitu telah membina bangunan yang sangat tinggi dan hebat itu tadi. Ibunya berasa sangat syukur kerana si Tanggang tidak melupakan ibunya setelah dia berjaya. Oleh itu, pengajaran daripada kisah ini, murid-murid mestilah mengenang jasa ibu ayah setelah berjaya dalam hidup. Janganlah murid-murid seperti kisah si Tanggang pada awal kisah yang cikgu ceritakan pada awal-awal tadi. Dan diharapkan murid-murid dapat memahami mesej yang disampaikan berdasarkan kisah
teater, menara tanggang ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami keindahan bahasa yang terdapat dalam teater menara tanggang tadi. Di sini terdapat penggunaan peribahasa iaitu simpulan bahasa, perumpamaan dan juga pepatah. Kita lihat simpulan bahasa terlebih dahulu. Antaranya, bulat hati. Maksudnya seseorang itu bertekad ataupun mempunyai keazaman. Seterusnya, air mata. Maksudnya seseorang itu berduka cita ataupun mengalami kesedihan. Kemudian kita lihat memerah keringat. Maksudnya bekerja keras. Seseorang itu rajin bekerja. Dan kita lihat putus asa. Maksudnya seseorang itu mengalah. Mari kita lihat perumpamaan pula. Perumpamaan ini mudah murid-murid untuk mengesan di dalam ayat. Nah, jadi di sini kebiasaannya perumpamaan akan menggunakan perkataan yaitu seperti, umpama, bagai, bak ataupun laksana di awal perumpamaan itu. Contohnya, seperti kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Dalam perumpamaan ini terdapat penggunaan perkataan seperti, yaitu di awal perumpamaan tadilah. Dan maksudnya, seseorang itu mencari rezeki mengikut masa-masa tertentu. Contohnya, sekiranya seseorang itu bekerja pada waktu pagi, maka pada waktu pagi itulah seseorang itu akan mendapat rezeki ataupun habuannya. Mari kita lihat perumpamaan seterusnya iaitu bagai dihiris sembilu. Terdapat penggunaan perkataan bagai dalam perumpamaan. Maksudnya perasaan yang amat sedih dialami oleh seseorang. Seterusnya bagai bulan jatuh ke riba. Sama jugalah tadi, terdapat penggunaan perkataan bagai di hadapan perumpamaan. Maksudnya seseorang itu mendapat keuntungan atau rezeki yang besar. Mari kita lihat pepatah pula. Di sini terdapat penggunaan pepatahnya iaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya seseorang perlu mengikut peraturan ataupun adat di sesuatu kawasan yang dikunjungi ataupun tempat tinggal yang didiami. Contohnya, sekiranya murid-murid pergi belajar ataupun merantau ke negeri orang, pastinya murid-murid akan mengikut budaya ataupun adat ataupun peraturan yang sedia ada di kawasan tersebut. Janganlah ikut budaya kita bawa ke sana. Masing-masing ada adat ataupun peraturan tertentu. Oleh itu, diharapkan murid-murid dapat memahami penggunaan keindahan bahasa iaitu peribahasa dalam kisah teater Menara Tanggang ini dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita lakukan aktiviti ketiga iaitu murid-murid perlu catatkan perwatakan bagi watak tanggang dan ibu tanggang dalam bentuk peta buih. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Maksudnya, murid-murid perlulah mengecam dan juga menganalisis perwatakan yang sesuai berdasarkan watak ibu tanggang dan juga watak tanggang. Jadi di sini cikgu sudah sediakan beberapa perwatakan dalam awan yang berwarna kuning itu. Jadi di sini murid mudah sahaja pilihlah perwatakan yang sesuai berdasarkan
watak-watak dalam kisah teater Menara Tanggang ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menyelesaikan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.